Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung mengajukan anggaran dan cukunan perak-perakan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Bandung kelawan Walatra di tahun 2020 nu bakal datang. Anggaran tambahan anu diajukan lebih di 22 miliar, tina jumlah samemehna 88 miliar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung ngajukeun anggaran keur prak-prakan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Bandung kalawan Walatra 2020 anu nitih leuwih ti 22 miliar. Samemehna KPU Kabupaten Bandung ngajukeun anggaran prak-prakan pilkada kalawan Walatra ka tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD Kabupaten Bandung tepi ka leuwih ti 88 miliar sarta disapukan ku pihak anu dua luyukana naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD hiji Oktober 2018. Kukituna jumlah anggaran keur pilkada nu bakal dikokolakeun dina tanggal 23 September 2020 leuwih ti 121 miliar. Eta pengajuan tambahan anggaran pilkada teh dumasar kana surat panganyarna ti Kementerian Keuangan nomor 8775 anu kudu disaluyukeun keur honor ad hoc. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baro yang ngebrehkeun gedena eta waragad kawilang ideal dumeh Kabupaten Bandung paling rea hak pilihna. Dina prak-prakan pemilu 2018, daftar pemilih tetap atau DPT Kabupaten Bandung ngahontal 2.760.658 hak pilih. Berdasarkan surat terbaru dari Kemenkyu nomor 9735 bahwa honor ad hoc itu harus disesuaikan. Dan itu ada memang ada penambahan dan kita sudah mengajukan permohonan tambahan kepada Pemda kurang lebih 22 miliar tambahannya. Totalnya Pak, total berapa itu? Ya, jadi nanti insya Allah yang kita usulkan totalnya menjadi 121 miliar sekian. Pak, dengan biaya segitu? Insya Allah mencukupi. Jadi kalau di indeks, walaupun tidak ada ukuran tertentu, indeks kita itu kemarin berkisar antara 41.900, mungkin nanti menjadi sekitar 42.000 per pemilih indeksnya. Kenapa mungkin? Dina tahun 2018, anggaran perhak pilih nitih 41.800, serta dina tahun 2020 ngahontal 42.000. Dina prona waragad anu pangreana nyaeta honor ad hoc anu meh 60% nyaeta ancokeunan PPS, KPPS turta PPDP. Rezitia Prasaja, Bandung TV.